Opung Luhut beraksi nih, beliau wacanain TNI bisa menjabat di kementerian atau lembaga lewat revisi UU TNI. Saya mencium orde baru. Opung udah pernah ngomongin wacana ini dari tahun 2019. Tentu dapat banyak penolakan dong. Pantang menyerah ya, Pung. In my soft opinion, rencana Opung bisa balikin kenangan Orba dan keselesain masalah di instansi TNI. Kata Bang Rifanli, wacana ini tunjukin kegagalan identifikasi masalah di sistem internal TNI. Soalnya ada banyak perwira tinggi gak pegang jabatan, aka jenderal nganggur. Kata Majen Widodo, ada 76 jenderal nganggur di tahun 2020. Sekarang tambah banyak dong. Semuanya gak ngejabat karena loker jabatan udah penuh. Evan Laksmana bilang, banyak jenderal nganggur bisa munculin konflik antara anggota TNI. Bisa kubu-kubuan dan ganggu integritas instansi. Udah tahu kan apa yang harusnya dibenahi? Pak Luhut optimis banget, revisi UU TNI bisa bikin TNI AD lebih efisien. Lah, malah bahaya gak sih? Kan bisa ganggu sistem demokrasi. Bubi Fitri Susanti bilang, pemerintah yang demokratis, pejabat publiknya harus kompeten sesuai ilmu dan kuasai teknis di bidangnya. Bukan ngandelin power semata, gampang backingannya gede. Masalahnya, kalau jabatan diisi TNI, potensi konflik kepentingan. Karena budaya TNI yang senioritas dan birokrasi satu komando. Maaf ya Pak, bukan gak percaya. TNI boleh kok ngejabat, tapi di 10 instansi sesuai aturan aja. Lagian, emang ada urgensinya kalau tentara ditempatin di instansi pemerintah? Kalau situasi lagi konflik atau perang sih gak apa-apa. Ah, Pak Luhut triggering banget nih. Kita kan punya trauma dui fungsi ABRI, gak peka. Jadi gimana komentar lo?